nomor siji kuwi, nomor loro wa akrib lan berpalinga sapa sira berpaling ora usah merhatekno anit dunia saking dunia bil kuliah secara keseluruhan. Kamu jangan mempertimbangkan lagi mengenai dunia. Anu tiang-tiang ngoten ya, masuk kula mboten ngono kuwi ora usah muni ngono. Usah niki usume ngeten ya, masuk ngeten. Ngono kuwi iku jenenge kowe isih mempertimbangkan dunia. Wala takunan aja ana sapa sira. Nah, termasuk ini yang perlu dijaga juga. Jangan sampai sikapmu berpaling dari dunia itu hanya untuk apa lek ngarani? Untuk kamuflase. Zaman saiki apa ya? Untuk lek ngarani. Ini contohnya iki. Enak uang iso dukun. Iku mesti deh gawe apa semacam ciri khas. Main duwe iso terus dalane wangel sepeda motor ora iso liwat kono. Padahal sakjane ndek ning njobo desa kono ya duwe omah apik. Jadi iku dikono mek sekedar dienggo apa lek arane. Pajangan. Jangan sampai modelmu menampilkan diri enggak doyan dunya. Apa meneh kuabeh saiki do. Nganggo sepatu apik, nganggo klambi apik terus kowe bagiaan. Sarungnya ngelinteng, pelambunnya kumel bintiara ini kak omah ngunuhi malah jenisnya golek dunia malah golek perhatian cari perhatian, aja sampai ngunuh sing mengu hatimu wae sing awamu biasa-biasa wae wes biasa wes aja ngetok-ngetok nolong balik nih prinsip sing disewa. Wala takunan aja ana sapa sira iku miman senengane saking wong yuk ridu kang mengo sapa man ana saking dunya tapi liyukta supaya diwehi sapa man saean siwi-wiji ala dalika ngatasé mengkono-mengkono oleh mengo dunya. Jadi dipajang dirinya enggak nggunakne dunya ben akeh wong melas. Mesakne kok lambine kok elek ngono terus tak sedekahane ya Mbah Yai kok sarunge kumel ngono tak tukokne sarung apik ah akhire sarunge numpuk sak lemari ra dinggo. Jadi menampilkan diri enggak seneng dunya tapi meneng-meneng dia menarik aku wae ono dengan bahasa kaku dengan bahasa perilaku seakan-akan bajunya itu gawe pengumuman aku melarat sumbangan kuwi. Tapi balkun balik ana sapa sira. Lah itu ora kena diomongne ning cangkem iku kudu ning ati. Balkun balik ana sapa sira vindalika dalam mengkono-mengkono oleh mengo donya ana iku abden dadi kawula lilahi kudu Gusti Allah. Amaro kang wis perintah sapa Allah kaing sira antar fudo enyen to misah utawa buak sapa sira ninggal sapa sira ninggal aduh ing musuhe Allah. Modalnya dua, jadi siji jangan manut orang banyak tapi manut satu guru yang membimbing bukan guru yang memberi ilmu tapi guru yang menuntun perilaku. Nomor dua, jangan punya tujuan-tujuan duniawi. Nek wis iso loro kuwi, ngono. Fa inata itamu kalamun bisa nekani sapa sira. Bihataini khoslataini kelawan iki-iki perkara loro. Khoslah perilaku loro iki. Apa isine khoslah loro kuwi al-iqradi anin nas? Rupane alai rodi mengoani nasi saking menungso wa zuhdi lan zuhud widinya dalam dunia. Maka berikutnya adalah fa'akim. Fa'akim mongko manggono siro ma'awahi sertane Allah. Piye carane manggon bil murokobati kelawan terus ngontrol
merokobah, terus mengontrol hati. Waltizami taubati lan tetepi taubat. Biri ayati kelawan ngerkso. Ngerkso perilaku kudu cocok terus karo syariat. Wal istighfari lan istighfar. Wal inabati lan inabah. Istighfar kuwi njaluk ngapura saka kesalahan. Inabah kuwi mbalekno kaapikan ing kersane Allah. Wal hudu lan tunduk lil ahkami maring pira-pira keputusane Allah. Bil istiqomati kelawan istiqomah. Wes. Piye penjelasan berikutnya? Siji muraqabah, nomor loro taubah, nomor telu istighfar lan inabah, nomor papat khudu. Papat kuwi. Nomor siji apa mang muraqabah, nomor loro taubah, nomor telu istighfar inabah, nomor papat khudu manut lawan istiqomah. Penjelasannya ngene, wa tafsiru hadhil wujuhil arba'ah. Utawi penjelasannya iki piro-piro dalan al-arba'ah sikang papat. Iku antakumah arbeto jumenengi sapa sira. Jumenengi abdan ing dadi kawula lillahi maring Allah. Satu, kamu harus selalu berposisi sebagai hamba Allah. Jangan punya program sendiri, tapi sadari bahwa ini programnya Allah. Fima ing dalam opoe takti kang lakoni sapa sira wa malan barang tandaru kang ninggal sapa sira. Menjalani apapun atau menghindari apapun, jangan karena seleramu, tetapi karena memang itu perintah Allah. Mangan yo, ojo pisan-pisan mangan mergo aku seneng, tapi mangan karena Allah yang memberi. Yaitu itu sak kangelan dhewe. Mergo sing jenenge selera itu selalu nimbrung terus. Wa turaqib lan ngontrol sapa sira, kalbaka ing ati sira. Terus dikontrol apa yang perlu dikontrol? Allah ya roh. Artinya itu orang ningali apa kalbaka. Jangan sampai hatimu itu punya pandangan fil mamlakati yang dalam keratoni Allah. Apa keratoni Allah ya ini semua makhluk kekuasaan Allah ini. Jangan melihat syai'an yang suwiji-wiji rigori kedua liani Allah. Jangan kamu punya anggapan bahwa ini teku ini aja sing duwe Allah. Lillahi maafis sama wadiyah maafil artu. Aku kudu dieling-eling terus sing duwe Allah. Orang enak sing duwe saliyane Allah. Jadi umpamu iku enak uang gak sugih. Alah orang malah duwe sing duwe gusi gusi Allah. Mereka menungsani diwi ya kawulani Allah. Tapi saya sing duwe ya gusi Allah. Wes, kalau sudah sampai di sini, hati-hati. Masih ada satu hal lagi yang nyelempit ning yone hatimu bahwa kamu merasa bisa ngontrol hati. Nah, itu. Fa in ataita. Mongko lamun bisa nekane sapa sira biasa kelawan iki kontrol muraqabah. Madat mongko manggil ngelingake kaing sira. Apa hawatiful haqqi bisiane pangeran min arwaril izi saking pira-pira nur kaagungan dawuh ngene annaka qad amita an tariqi rusdi annaka satemene sira iku qad amita teman-teman wis wuta sapa sira an tariqi rusdi saking dalan kebenaran. Kamu masih menggo ini, hati-hati. Apa min aina lakal qiyamah Allah? Min aina sokondi ikulaka kedwi siro al-qiyamu. Al-qiyamu utami bisa jumenengi maloi sertani Allah Ta'ala bil muraqabati kelawan kontrol. Kamu apa bisa kontrol dirimu?
Enggak bisa. Itu tadi sebenarnya yang kontrol bukan kamu. Wong wa anta utawi sira iku tasma'u ngrungu sapa sira kaulahu ing dawuh Allah taala wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Sing duwe hak rokok rokit ngontrol itu Allah. Wa kana lan ana sapa Allah kusala ala kulli syai'in ing atase saben suwi-suwi ku raqiban. Zat kang ngontrol. Nek wis ngono terus faunalika mongko ing dalem kono-kono bisi ane Allah man yudriku mongko nyusuli kaen sira minal hayai saking rasa isin maka tumbuh dalam kesadaranmu karena merasa malu. Rasa malu tadi muncul apa mabarat apa sing nyusuli mabarang yuhamilu kang mendorong apa maka insyaallah mendorong alat taubat ing atase taubat. Itulah yang dimaksud taubat. Jadi bukan taubat dari dosa melakoni haram wis ora ora taubat semodel kuwi. Iki taubat karena ada kelalaian kesadaran muraqabah itu tadi. Taubat mimma saking kesalahan. Dunanta kang nyono sapa sira ana usah temene ma iku koribun parek. Kamu kan menganggap bahwa saya sudah sukses ini, bisa mengontrol hati saya. Oh, durung. Mulane faltazim mongko netepana sapa sira taubat ing taubat. Biri ayati kelawan jaga likol bika maring ati sira. Terus dijaga hatimu. Ala tasyada yang tau orang nyekseni sapa sira. Zalika yang mengkono-mengkono taubat mingka saking sira. Jangan salah lagi. Jangan merasa aku tak taubat, kleru meneh. Tapi ada pertaubatan yang diberikan Allah. Jadi dalam situasi apapun jangan merasa bahwa itu dari dirimu. Jangan latasat, jangan merasa sapa sira zalika yang mengkono-mengkono taubat mingka saking sira bihalin dalam keadaan apapun. Fataudu moko bali sapa sira ilama maring barang kharaj takan metu sapa sira ana saking mak. Nek kowe ngono neh padha karo sing mau nglali meneh kowe. Wah, aku wis iso taubat. Wis kleru meneh kowe. Maka dijaga lagi. Taubat itu bukan dari dirimu tapi itu dari Allah. Taballahu alaika. Allah yang menyediakan taubat untukmu. Wes, nek wis iso ngono tenan. Fa in sahat mongko lamun wis bener apa iki kiri ayah. Riayah menjaga pertaubatan. Mingka saking sira masih ada peringatan lagi. Nadat mongko ngelingaken kaing sira pola hawatifu bisiane pangeran. Aidon halimane. Mingki balil hati saking ngersane pangeran subhanahu wa taala. Isine apa isine awatif at-taubatu minhu badan wal inabatu minnatun tatba'uha wastighalu ka bima huwa wasifalaka hijabun an muradika. Ngono, dadi isine ngene at-taubatu ta taubat iku minuh saking Allah badat us pertela apa taubat. Taubat itu masuk dalam asma-Nya Allah at-tawwab. Jadi kamu sebenarnya enggak bisa taubat. Kamu digerakkan Allah untuk bertaubat. Wal inabatu tawi balikmu ning Allah iku minnatun anugrah tabau kang ketut mburene apa minnah ing taubat. Inaba itu langkah berikutnya. Kalau kamu sudah sadar aku enggak bisa taubat iki taubat ya Allah, cek ngono lah. Kemampuanmu iso balik ngono itulah ya tetep kuwi anugrah Allah. Maka wastigoluka utawi ketungkul siro bima kelawan opoe wakang utawi ma iku waspun dati sifat laka ketuwi siro iku hijabun dati